Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Riana Res. Di video kali ini, aku membuat bola ubi ungu isi coklat lumer yang enak banget, nyoklat dan lembut. Cara membuatnya pun gampang ya, simple, semua pasti bisa. Untuk kalian yang suka ubi, kalian bisa mengolahnya menjadi bola ubi isi coklat lumer seperti ini. Dan sebelum kalian nonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya untuk kalian yang belum subscribe. Dan tanpa lama-lama, kita langsung aja yuk ke tahap membuatnya. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan 350 gram ubi ungu yang sudah saya kukus selama 30 menit atau sampai benar-benar matang ya. Selanjutnya kita lumatkan menggunakan garpu seperti ini. Nah, setelah ubinya lumat seperti ini, masukkan 3 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam. Selanjutnya, ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita bisa mengolennya sebentar menggunakan tangan. Pastikan tangan kalian dalam keadaan bersih. Ini dioleninnya sebentar saja ya. Nah, setelah selesai seperti ini, selanjutnya siapkan secukupnya coklat batang. Ini coklat batangnya sudah saya potong dadu. Kemudian siapkan wadah. Kita akan bentuk, ambil secukupnya adonan. Kemudian bulatkan. Kita bulatkan ya. Selanjutnya kita pipihkan. Dan isi menggunakan coklat batang di bagian tengahnya, kemudian tutup kembali dan bulatkan kembali ya, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia bola ubinya sudah selesai semua saya bentuk, sisihkan. Selanjutnya siapkan 3 sendok makan tepung terigu. Tambahkan air secukupnya. Aduk rata. Larutan tepung terigunya ini nanti akan menjadi bahan untuk celupannya ya. Nah, setelah kira-kira teksturnya seperti ini, sudah cukup. Kemudian, siapkan secukupnya tepung roti atau tepung panir. Ambil satu buah bola ubi, masukkan ke dalam larutan tepung terigu. Kita baluri dengan larutan tepung terigunya. Kemudian, masukkan ke dalam tepung panir atau tepung rotinya. Kita baluri juga seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan sampai selesai. Nah, ini dia bola ubinya sudah selesai semua. Sekarang tinggal kita goreng. Siapkan penggorengan yang sudah panas, kemudian masukkan bola ubi ungunya satu persatu. Di sini saya menggorengnya menggunakan api yang kecil. Goreng bola ubi sampai kekuningan ya, jangan lupa sambil dibalik-balik supaya kematangannya merata dan supaya coklatnya meleleh dengan sempurna.
Nah, ini bola ubinya sudah kekuningan, ini udah matang ya. Siap kita angkat. Dan lakukan penggorengan yang sama seperti ini sampai selesai. Dan tarai, ini dia hasilnya. Bola ubi ungu isi coklat lumer yang gampang banget cara membuatnya, simple, semua pasti bisa ya. Ini mantap banget. Bulatnya sempurna, anti kempis. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Wow, ini coklatnya lumer banget. Bener-bener ini lumer banget ya. Kalian bisa lihat. Mantap banget ya. Jangan lupa, kita cobain dulu. Bismillah. Enak banget, lembut, nyoklat. Pokoknya ini recommended banget ya untuk kalian yang suka ubi. Kalian bisa mengolahnya menjadi bola ubi ungu isi coklat lumer seperti ini. Oke, untuk kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.